intinya kalau kita merantau itu harus berani untuk daripada ikut orang, mending bikin usaha sendiri bang ya. Walaupun jual gorengan ke, walaupun jual es ke, kalau kita di perantauan itu kita nggak perlu untuk kayak hidup gengsi bang ya. Wih mantep betul pesan-pesannya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke channel saya Bang Jack87. Selamat malam sobat transmigrasi. Saat ini saya lagi berada di Kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kota Tanjung Selor ini adalah salah satu ibu kota daripada Provinsi Kalimantan Utara, yaitu provinsi termuda di negara Indonesia teman-teman ya, Provinsi Kalimantan Utara ini. Dan di sini saya tertuju pada sosok pemuda yang lagi berjualan di pinggir jalan dan membuat saya untuk bertanya-tanya nanti sedikit tentang pemuda ini, dari mana asalnya dan apa aja aktivitasnya. Ini terus video saya, cekidot. Oke teman-teman, ya, kita akan tanya-tanya sebentar. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa bang? Oh, saya dengan Mas Aden Surya. Mas Aden Surya. Di sini lagi jualannya bang ya? Oh iya bang. Ini lagi jualan gorengan sama pentol ada juga. Oh iya iya. Abang ya, Aden Surya ini asalnya dari mana bang? Kalau saya asli orang Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Asli orang Tuban. Oh orang Tuban ya? Iya. Ini merantau saja. Oh merantau. Bukan transmigrasi bang ya? Bukan. Ya itu transmigrasi. Oh merantau. Awal ceritanya kok bisa sampai sini gimana itu bang? Sama siapa gitu yang bawa pertama? Dulu ada temen yang ada di sini kan. Informasi kalau di sini tuh ya, kalau untuk pengen usaha-usaha kecil-kecilan bisa lah, banyak peluang. Jadi saya nekat berangkat ke sini sendirian, cuma di sini ada teman gitu aja, kasih alamat. Baru memutuskan untuk jualan ini bang ya? Iya. Tapi sebelum jualan gorengan ini, abang jualan anu aktivitasnya apa bang di sini? Sebelum jualan gorengan sih belum ada pengalaman juga jualan. Sebelumnya kan kerjanya bidangnya beda dari jualan. Saya kerja sebelumnya kerja di bidang motor pernah juga. Jadi dapat ilmu dari kayak gini tuh dari mana bang cerita ini? Nah, pertama kali tuh ada yang ngajarin, kasih resep-resepnya kan. Mau langsung praktek sendiri aja. Oh gitu ya. Dari kita ibaratnya kita seleksi sendiri sih. Iya. Nah, kayak apa caranya menggoreng. Di sini abang sendiri aja kan? Atau ada keluarga di sini gitu? Kebetulan kalau dulu sendiri, tapi sekarang sudah ada saudara yang di sini. Iya. Sudah rumah sama kakak sendiri, saudara. Aktivitas abang ini kalau kuperhatikan agak unik bang, sehingga menarik saya untuk meliput abang nih. Ini apa bang? Es jeruk ya? Langsung campur aja, rasan jeruk sama gula langsung campur di sini. Jadi kita nggak usah meras-meras lagi kalau mau ada yang beli. Iya. Kita juga kan? Mantap. Laris-manis bang ya. Soalnya saya perhatikan di Tanjung Selor ini anak-anak mudanya atau penduduknya kayaknya kuat ngemil bang ya. Keseluruhan itu kayaknya emang dulu udah ketangguhan. Kalau kan makan gorengan kayaknya tuh di Tanjung Selor ini kayak ada yang kurang. Sama apa?
Iya, iya. Yang enggak ada kosong kesini. Tapi kalau dari Jawa pun ada apa? Kan Surabaya. Sudah lama kapan di Tanjung Siler? Ini sudah 3 tahunan lah. Oh, 3 tahun ya. Dari tahun 2017. Selama 3 tahun sudah pernah mudik, Bang? Ini baru sekali. Oh, baru sekali ya. Gorengan tempe. Ada apa itu? Ada apa aja itu, Bang? Gorengannya. Ada tempe, ada ayam, kol goreng, hati, sosis, telur sama tahu. Oh iya, iya. Dulu belajarnya gimana? Otodidak. Belajarnya untuk cara menggoreng ini otodidak aja kita. Soalnya ya enggak ada pengalaman. Jadi sambil jualan sambil belajar. Oke. Soalnya pengalaman itu mahal, Bang, ya. Iya. Pengalaman enggak bisa dibeli, Bang, ya. Tapi kalau uang masih bisa dicari, ya. Itu ya, susah itu. Kalau kita lakukan aja. Lama-lama bisa sendiri. Tapi ngomong-ngomong, si Abang nih statusnya gimana, Bang? Sudah berkeluarga atau masih bujang nih? Saya. Oh, masih bujang. Ya Allah. Orang sudah mandiri, sudah jadi bos, gimana ini? Buran lah, Bang, cari. Semoga lekas dipertemukan jodohnya, Bang, ya. Amin. Biar ada penyemangatnya, kan? Masih dalam proses pencarian ini. Ya, mudah-mudahan lekas dipertemukan jodohnya, Bang. Bang Aden Surya. Kayaknya saya nggak asing, Bang, sama Abang nih. Kayaknya pernah lihat di Facebook di mana gitu, nak. Oh iya. Nama FB-nya apa, Bang? Kalau saya FB-nya Surya Selalu Terang. Oh, Surya Selalu Terang, ya. Tapi di YouTube juga ada aku. Oh, ada channel YouTube-nya juga. Ada juga. Oh, channel-nya apa, Bang? Channel-nya Aden Surya 22. Aden Surya 22. Oh ya, buat teman-teman sobat transmigrasi, ternyata Bang Aden Surya ini juga mempunyai channel YouTube juga, namanya channel YouTube-nya Aden Surya 22. Nanti aku tampilkan di layar sini. Jangan lupa di subscribe, didukung juga channelnya Bang Aden Surya ini dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Di sini juga banyak kenalanku yang orang-orang transmigrasi, cuma daerahnya mana-mananya itu yang kadang kita lupa. Iya, iya. Ya, banyak yang pulang juga. Coba, Bang, nanti kalau sudah berkeluarga, coba cari informasi untuk daftar ke transmigrasi, Bang. Iya, bisa juga nanti. Iya, soalnya saya sering juga jalan-jalan ke tempat transmigrasi, dan saya juga kepengen juga, Bang, kalau ada pendaftaran untuk ikut program transmigrasi itu. Umur Abang ini berapa, Bang? Umur sudah 29 sekarang. 29? Iya. Nah, ini, Bang, yang bikin saya salut sama Abang nih. Biasanya pemuda seumuran Abang ini biasanya masih seneng-senengnya main ini, Bang. Tapi si Abang sendiri ini sudah mau mandiri dengan cara menjual gorengan ini. Dan juga menjual gorengan ini juga butuh mental yang kuat, Bang, ya. Nggak setiap pemuda mampu menjalaninya mungkin. Mungkin dari mental itu yang paling berat sih, kalau untuk jualan kayak gini. Iya. Kadang kan ya nggak semua orang menganggap baik, kan. Apalagi dengan kondisi kita di perantauan, Bang, ya. Asalkan itu masih untuk menghasilkan rezeki yang halal, mungkin harus kita lakukan, Bang, ya. Apapun itu, yang penting kita nggak jadi pengangguran aja. Oh iya, iya. Ya, seadanya, yang penting halal, nganggur, belajar. Kalau masalah tanggapan
orang lain tentang kerjaan kita, ya terserah mereka. Ini kita kerja. Iya. Yeah. Nggak ada yang kita bebani, itu aja sih. Iya. Yeah. Sukses Bang Aden Surya ya. Oh iya iya, terima kasih. Gimana Bang Surya, apa pesan-pesannya buat anak-anak muda seumuran Bang Aden Surya ini yang kadang masih ada gengsi? Gimana Bang Surya, menurut Bang Surya pesan-pesannya gimana? Ya kalau menurut ini pesan-pesan untuk para anak-anak muda, gak perlu juga untuk menggunakan gengsi-gengsinya. Soalnya semuanya itu ya tergantung pada diri kita sendiri yang mengatur. Kalau kita gengsi, nggak mau bekerja, kalau nggak kerja yang bagus, ya akhirnya kadang ya jadi pengangguran. Dan kita pengangguran tinggi juga di nanti masa depannya. Karena masa kita nggak ada yang tahu, kecuali kita sendiri yang mengusahakan. Yang mengusahakan dari kerja. Apalagi kalau ada mental untuk berusaha sendiri, mungkin langsung usaha sendiri. Gagal nggak apa-apa, sebagai pengalaman biar lebih berani lagi untuk mencoba. Oh iya iya. Seperti itu sih. Mantep Bang ya. Intinya kalau kita merantau itu harus berani untuk daripada ikut orang, mending bikin usaha sendiri Bang ya. Oh, iya. Walaupun jual gorengan ke, walaupun jual es ke, kalau kita di perantauan itu kita nggak perlu untuk kayak hidup gengsi Bang ya. Iya, weh mantep gengsi, betul pesan-pesannya Bang. Gengsi itu kalau bisa dibuang lah. Karena ya nggak ada, nggak menguntungkan juga kalau kita menghentikan gengsi. Apalagi kita sebagai perantauan gini. Iya. Terima kasih Bang atas waktunya. Semoga rezekinya lancar dan yang pastinya cepat dipertemukan jodohnya nih Bang Aden Surya ini. Amin. Dan jangan lupa buat teman-teman Transmigrasi untuk selalu dukung terus channel Bang Jack87 dan juga dukung terus channel Bang Aden Surya 22 dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Biar channel kita berdua cepat berkembang dan juga channel Bang Aden Surya cepat berkembang dan cepat gajian pastinya. Dan membangkitkan semangat untuk menjadi bikin-bikin video kreator-kreator yang bisa menghibur untuk kalian semua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di lain waktu Bang ya. Oh iya iya. Oke oke iya. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe channel Bang Jack 87. Makasih. Dadah.